Tahu angker dulu ya Pak. Langsung aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pers yang kami hormati, mengenai bahwasannya pada siang hari ini 4 Juli 2024 tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Indramayu telah melakukan penetapan tersangka dengan inisial C pada pekerjaan dugaan tindak pidana korupsi pembuatan prasarana tebing air terjun buatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu tahap 5 tahun 2019. Atas hasil penyidikan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini tim penyidik melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial C. Kemudian terhadap yang bersangkutan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan kelas 2 di Indramayu. Adapun telah keluar hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat dengan potensi kerugian kurang lebih 1.189.871.205 rupiah. Kemudian juga terhadap tersangka kita dakwakan, kita sangkakan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian tersangka mantan kepala dinas. Tersangka dalam kapasitas sebagai kepala dinas dan PPK pada kegiatan yang saat itu ya. Saat itu. Inisialnya C. Kalau untuk ya, jadi terima kasih. Saat ini penyidik terus bang terus melakukan pengembangan terhadap perkara. Dimungkinkan juga ada tersangka lain dalam perkara ini. Jadi mohon waktu tim terus bekerja dan nanti tunggu aja bang. Kronologi awal ternusnya korupsi ini gimana pak? Oke, kalau kronologis mungkin teknis kepada Pak Kasibisus ya. Dan Pak Kasibisus. Ya, jadi mungkin menyambung dari apa yang disampaikan Pak Kasintel. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, ini ada perbuatan melawan hukum terhadap hasil dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harga dan volume. Jadi menyebabkan timbulnya potensi kerugian keuangan negara atau daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Penyelidikan dari tahun berapa, Pak? Kalau penyelidikan dimulai sejak tahun 2023. Itu anggaran APBD. APBD. Awal terungkap apakah karena memang mangkrak atau memang kondisi fisik yang di sana? Baik, jadi kami juga masih terus mendalami. Untuk sementara hasilnya ini kita peroleh dari pelaksanaan itu ada apa namanya yang tidak sesuai dengan realisasi, tidak sebagaimana dalam kontrak kerja. Kalau untuk alat bukti itu apa aja Pak? Berupa alat apa? Bukti kita udah lebih dari cukup. Berupa apa? Berupa keterangan saksi, kemudian surat, keterangan ahli, didukung lagi. Dan alat bukti lain. Alat bukti.